Ayo, back again with us, Poti. Podcast. Setelah dengerin obrolan yang keren banget tadi dari Arminta, Vinia, dan juga Anfa, kita bakal bahas apa nih kali ini? Nah, jadi sebelumnya kita mungkin coba ya gue tanya dulu deh. Menurut lo sendiri, lawyer Indonesia itu saat ini kayak gimana sih kerjanya? Oke, gue ditanya balik dulu nih guys kali ini. Menurut gue, kalau ngomongin lawyer sih, ini lihat kayak dream jobnya anak hukum ya. Well, mungkin kita bisa lihat lawyer adalah profesi yang terhormat, yang nggak gampang juga lah untuk dijalanin secara bijak dan baik gitu. Oke. Tapi there is always two sides kan dari lawyer ini pasti ada buruknya juga lah. Nah, lu lihat sendiri gimana sih dari buruknya itu? Two sides ya, benar sih, benar. Sebenarnya kalau menurut gue sih mungkin yang jadi dampak negatifnya tuh lebih ke tuntutan klien ya, kayak gimana kan kita dituntut kayak ya udah gue nggak mau tahu, gue ngerti hukum, lo harus beres kasusnya no matter the cost. Jadi ada pressure tertentu gitu mungkin buat kita lawyer. Bener juga sih. Itu juga yang buat kadang kita as a lawyer bingung ya, kayak kita dikira ensiklopedi klien kali ya. Benar. Mungkin coba gue jelasin dulu kali ya pressure-nya. Jadi kayak sekarang tuh kayak tadi lu bilang kan lu ngomong soal ensiklopedia berjalan gitu. Jadi kayak sekarang tuh kan klien pengennya tuh semuanya ada integrated platform gitu kan. Jadi kayak mereka bisa nyelesain semuanya in one stop shop gitu. Jadi walaupun kita harus specialize in one sector, nanti belum gak menutup kemungkinan tuh nanti si lawyer tuh tetap aja disuruh ngurus-ngurus hal yang lain. Jadi kayak palu gada gitu. Klien butuh apapun, kita harus bantu terus ada gitu deh. Wah, bener banget. Kayak kita nggak usah lihat dulu ya dalam kode etik, tapi kita secara logika kita aja deh. Dengan kita menjamin klien untuk menang atau kalah, kan artinya marwah persidangan yang akan menentukan benar salahnya lo tuh menjadi hilang gitu. Jadi ini sekalian aja lo kasih insurance kayak, iya dijamin menang kok, tenang aja gitu. Kayak aneh banget, bahaya gitu, kayak gitu. Benar, apalagi jadi kayak pinjol gitu kan, cepet cair instan gitu. Padahal sebenarnya kayak itu bahaya banget buat ini kita lawyer. Iya, itu kalau di dunia lawyer ada namanya gitu nggak sih kita kayak itu? Atau kayak ya udah itu lawyer-lawyer? Ada, benar-benar. Jadi kayak kalau di dunia lawyer itu ada certain that type of lawyer tuh namanya fixer gitu. Baru denger tuh gue fixer, kayak fixer tuh apa sih? Jadi sebenarnya fixer itu advokat yang menggunakan hukum sebagai means to an end atau jalan mencapai tujuan yang bahkan bisa melanggar hukum juga buat mencapai tujuan tersebut. Jadi si fixer-fixer ini kerja di a thing you call a gray area. Jadi gray area itu hal di mana lu nggak bisa bilang dengan pasti ini tuh benar atau salah sih, kayak loophole atau mungkin penyelundupan hukum. Nah, dia bisa juga bahkan beroperasi di bidang hukum, bisnis atau politik yang kemudian memanipulasi sistem hukum to get what they want. Jadi bisa di gray area, and bisa juga in a clearly illegal area juga gitu. Oke, sebenarnya pertanyaan selanjutnya dari gue, biasanya tujuan mereka kayak gitu apa ya? Kayak kenapa mereka harus kayak gitu? Nah, ini karena banyak advokat yang jadi fixer tuh merasa kalau mereka tuh bisa menyelesaikan segala masalah dengan cara apapun, including by abusing money, power, or other things, politik lah, ancaman, apapun yang bisa digunakan buat ya to reach their goal gitu. Oke. Ini semakin menarik nih. Tapi sebenarnya coba deh kasih contoh kasus nyata gitu, emang ada ya kayak gitu ya? Ada. Apa itu cuma di film-film Indonesia doang nih. Gitu? Gak cuma di film-film doang, bahkan ada kasus yang itu tuh bawa pulang orang dari Singapura terus bikin heboh satu institusi seberang M Block, ada. Oh, tahu nih gue yang kalau kantornya keluar langsung makan gultik itu kan. Tapi Oke. Balik lagi, emang ceritanya itu gimana sih sampai si lawyer itu disebut sebagai fixer gitu dalam kasus jadi itu? Jadi si fixer ini itu ketemu sama orang dari petinggi kepolisian gitu buat bahas kasus kliennya. Dia keperluan buat surat keterangan rapid test dan buat berangkat ke luar kota gitu. Jadi kayak dia pengen keluar kota kan. Nah, dari hasil diskusinya, si petinggi polisi ini kemudian memerintahkan si staffnya buat bikin surat jalan sama si fixer dan kliennya. Terus juga dibantuin deh bikin surat bebas COVID-nya. Jadi thanks to this letter and the meeting between the client, the lawyer, the fixer, sama si officer polisi ini, si kliennya bisa deh pergi keluar kota. Terus ya selanjutnya ya lu tahu deh kejadiannya gimana kan? Aduh, ternyata ada aja oknum-oknum kayak gitu yang akhirnya mencederai officium nobile dari profesi advokat itu sendiri. Tapi menurut lu sendiri kenapa sih orang mau jadi fixer dengan resiko yang juga tinggi padahal gitu, dan mencederai ya karya dia juga sebagai advokat gitu, karir dia? Bener banget. Apalagi kayak menurut gue sih karena ada supply and demand ya kayak permasalahan ini, karena ada dua tuntutan kan. On one hand kliennya tuh pengen masalah beres semua kan berapapun biaya kayak gue bilang tadi. Terus on the other hand karena ada tuntutan ini, advokatnya pun juga ngeliat wah harganya mahal nih kok kayak gini, jadi dia memberikan garansi bisa menyelesaikan masalah apapun.
Jadi these two expectation tuh feed on each other gitu deh. Benar juga, tapi intinya ya kita jangan mencederai profesi ya karena cuma sekedar uang gitu. Ya kayak kemartabatan profesi lawyer juga kan jadi poin utama ketika kita sebagai advokat. Bahkan itu diatur dalam pasal 3 huruf G, kode etik advokat. Gimana tadi gue lihat, yang salah satunya kalau nggak salah nih harus menjaga profesionalitas dari advokatnya sendiri. Ya intinya jangan sampailah hukum itu kita jual beli. Benar-benar. Apalagi kan pasal selanjutnya juga ngatur ya, kalau advokat harus bertanggung jawab dan nggak bisa tuh asal jawabin ke klien gitu. Jadi ya benar banget. Nah, anyway, kalau kita lihat lebih jauh terkait fixer ini, dia kan ada juga nggak sih di negara lain? Kayak gue penasaran aja, apa itu cuma budaya di Indonesia aja karena dengan korupsi yang ada di mana-mana, atau ternyata di negara lain juga kayak ada loh guys gitu. Nah, sebenarnya banyak banget dan bahkan bukan cuma satu negara gitu. Kayak ekspektasi kita kayak oke lah, mungkin budaya Indonesia gitu kan, apa namanya, fixer Indonesia aja. Tapi ada juga nih, fixer internasional. Jadi yang gue baca dari tahun 2020, itu ada fixer yang berusaha menyuap saksi penuntut umum gitu di International Criminal Court terkait perkara wakil presiden gitu. Jadi imagine lu seorang lawyer, terus lu berusaha nyuap saksi di mahkamah internasional coy. Kayak kacau banget. Wah, gila banget. Jadi buat yang masih ngira itu budaya Indonesia, itu produk import guys. Gitu. Jadi itu juga ada di luar negeri dan itu gak cuma ada di Indonesia. Nah, apalagi kalau stake-nya udah setinggi itu gitu, itu setinggi high court yang juga bahkan di tingkat internasional gitu. Itu gimana betul tuh? Gitu? Jadi ya gitulah, kayak apa, benar itu tadi bukan hukum adat Indonesia lah, tapi bisa jadi refleksi kita juga kalau apa namanya, lawyer itu satu kaki nginjek dunia dan satu kaki nginjek neraka. wait, coba gue lihat time-nya. Oh no, we are almost at the time actually. Karena kita sudah berada di ujung episode juga guys, untungnya. Wah, gak kerasa banget ya terkait ngomongin kayak gini. Tapi, intinya kalau dari lo gimana Niki? Jadi ya intinya gitu guys, sebagai calon lawyer muda, kita harus bisa tuh apa namanya, maintain our integrity, apapun kasusnya seberapa berat pun, tetap harus gunain legal means to solve the issue gitu sih. Oke. Okay. Dan kalau buat pendengar kita, as usual, semoga Potter gak bosen, dan tetap setia bersama kami ya, karena abis ini kita pembahasannya akan ada yang lebih seru lagi, dan ya gitu ya, stay tune. Terakhir dari lo Val, apa yang mau disampaikan Val? Oke, okay, thank you banget Faki atas informatif yang sangat-sangat banyak hari ini dan sangat-sangat edukatif buat kita semua. Thank you juga buat teman-teman Potters yang sudah nyempetin waktunya buat dengerin kita ngoceh. Dan disclaimer, on, ingat lagi, ini semuanya adalah pembicaraan santai yang tidak ada maksud menyinggung siapapun dan pihak manapun. Dan kita juga bertujuan hanya untuk mengedukasi kita semua agar seluruh pihak ini bisa lebih memahami terkait isu-isu yang kita bawa kali ini. Nah, mungkin terkait isu-isu lebih jauh, kalian bisa riset lebih jauh dari paper-paper yang tadi kita sebutin juga. Oke guys, kalau gitu gue Valdi. Gue Faki. Oke, kita pamit undur diri dan jangan lupa buat komen, klik tombol like, dan juga subscribe guys. Bye-bye. Bye-bye. Nah, itu dia Potters, pembahasan kita tentang types of lawyer. Kerasa lo ini udah sampai episode 3 alias episode terakhir kita. Iya, cepet banget ya guys. Coba-coba deh pembahasan gue dan Vinia terkait profesional, terus Vinia dan Anfa terkait broker, dan Valdi Faki terkait fixer. Gue mau dong kita sum up lagi nih, biar Potters dua sana ngerti dan paham up sama apa yang kita omongin. Jadi, kalau gue bisa sum up tentang profesional, profesional itu adalah umumnya lawyer-lawyer korporat yang patuh banget nih sama hukum dan gak berpraktik di litigasi. Karena ada anggapan kalau litigasi itu area yang kotor. Tapi bukan berarti gak ada lawyer profesional yang kemudian berpraktik di pengadilan atau litigasi ya. Tetap ada sih guys, dan mereka tuh cenderung taat banget sama hukum. Broker dia itu intinya coba-coba sih, nggak sekeru fixer, tapi dia udah mulai paham nih kira-kira hukum adat peradilan Indonesia tuh kayak gimana sih. Oke, kalau fixer sendiri dia intinya adalah dia orang yang menggunakan cara apapun termasuk uang, koneksi maupun kekuasaannya untuk menang dalam satu kasus atau untuk memenuhi kebutuhan kliennya gitu guys. Oke, mantap. Nah, iya tuh, diinget-inget lagi ya maknanya apa-apa, those three types. Menurut gue ini topik yang apa interesting banget buat di-discuss, karena kalau misalnya kita benar-benar paham di luar sana buat Potter-Potter, due to the importance of the topic, gue yakin audience ini bisa keluar jadi Harry Potter. Oke lah, bisa lagi nih host dan co-host Poti Podcast, Pak Finky dan Val, menurut lo si profesional broker fixer ini ketiganya tuh proses, kayak misalkan dari awal jadi profesional dan end up jadi fixer, atau kayak dia pilihan ya, kayak dari awal gue maunya jadi yang main jujur atau main aman atau main kotor? Coba dari dulu deh Pak. Menurut gue proses sih, gue gak yakin lawyer di Indonesia sebenarnya punya pilihan atau enggak. Balik lagi ke sistem, penegakan hukum itu ternyata bukan cuma lawyer loh guys, ada jaksa dan juga hakim, bahkan polisi. Which menurut gue ketiga lembaga itu masih belum bisa ideal sampai beberapa waktu depan.
Itu menurut gue. Kalau menurut gue gimana? Oh, menurut gue hidup itu pilihan ya guys. Jadi lo mau jual integritas lo atau lo mau jaga integritas lo, ya itu pilihan lo gitu, apa yang mau lo lakukan. Aki gimana Ki? Kalau menurut gue sih ini kayak proses corruption gitu ya, dimana orang yang awalnya idealis mungkin jadi profesional kan. Terus kayak ketika dia ngelihat ke wah kok orang yang korup yang menang ya, pelan-pelan dia mulai deh tuh jadi mengubah apa yang menurut dia baik dan jadi broker atau mungkin fixer juga gitu. Valdi gimana Valdi? Menurut gue proses sih ya, karena nanti lo juga akan terbiasa dan akan menyesuaikan diri dengan lingkungan lawyer lo nanti gitu. Jadi ya gitulah. Jadi maksud lo lingkungan lawyer tuh cenderung kayak gitu? Kalau menurut gue itu kombinasi keduanya sih. Kayak di awal dengan pilihan, tapi bukan tiga pilihan itu ya. Cuman pilihan pertama itu profesional terus broker, terus pilihan kedua itu lo auto milih jadi fixer. Pun gak menutup kemungkinan juga dia juga bisa sebagai proses antara profesional, broker, dan fixer. Balik lagi sih guys, setiap profesi itu ada etika dan tanggung jawabnya ya. Yang pasti, lawyer tuh nggak dibenarkan untuk jadi broker ataupun fixer dari soal kasus. Kita harus jadi profesional yang bisa menangin kasus nih guys. Makanya lu kalau kelas tuh merhatiin, jangan tidur, biar dapat ilmunya, bisa jadi profesional. Kalau ngantuk ya obatnya tidur nggak sih? Ya udah, kalau gitu thank you banget buat Potters yang udah dengerin dan ngikutin kita. Semoga podcast ini bisa jadi insight baru bagi our listener out there ya. Betul, jangan lupa juga tuh rekomendasiin podcast ini ya ke teman-teman, keluarga, pacar buat yang punya, yang jomblo nggak usah, senior, atau siapapun yang buat nambah ilmu-ilmu lucu ini. Okay, once again, thank you for listening. Poti Podcast! Bye, guys! Bye-bye!